bertepatan pada agenda hari ini, Badan Pengusahaan Batam akan melakukan kegiatan peletakan batu pertama untuk pembangunan perumahan Rempang Eco City di Tanjung Banon. Nah, aparat gabungan TNI, Polri, Ditpam Badan Pengusahaan, BP, Batam dan Satpol PP menjaga ketat pintu masuk menuju Tanjung Banon, Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepri. Aparat gabungan itu mulai berjaga sejak Rabu 10 Januari pagi hingga siang hari ini. Penjagaan ketat dilakukan karena hari ini Kepala BP Batam, Muhammad Rudi rencananya meletakkan batu pertama rumah contoh untuk warga terdampak proyek Rempang Eco City. Pantauan Tribun Batam, setiap kendaraan bermotor yang memasuki Tanjung Banon mendapat pemeriksaan. Bahkan ada beberapa kendaraan bermotor yang dialihkan. Di lokasi yang sama, sejumlah warga menggelar aksi unjuk rasa. Mereka berorasi menolak pembangunan Rempang Eco City. Meski di tengah guyuran hujan, tim terpadu serta masyarakat memadati simpang perkampungan itu. Selain Kepala BP Batam, tampak hadir beberapa pejabat Forkopimda di antaranya Kapolda Kepri, dan Rem 033 Wira Pratama, Pangkoga Wilhan dan Kapolresta Barelang. Mereka memasuki kawasan Tanjung Banon, lokasi groundbreaking rumah contoh untuk warga terdampak Rempang Eco City. Rencananya, peletakan batu pertama rumah contoh untuk warga terdampak Rempang Eco City dilaksanakan siang ini. Melansir laman BP Batam, sebanyak 387 kepala keluarga, KK, sudah mendaftar untuk direlokasi sejak tanggal 8 September 2023 hingga 3 Januari 2024. Sebanyak 583 KK lainnya tercatat telah melakukan konsultasi terkait hak-hak yang akan mereka dapatkan. Sementara, sebanyak 94 KK telah menempati hunian sementara. Bertepatan pada agenda hari ini, Badan Pengusahaan Batam akan melakukan kegiatan peletakan batu pertama untuk pembangunan perumahan Rempang Eco City di Tanjung Banon. Nah, jadi pada siang hari ini untuk mengawal kelancaran pembangunan ataupun peletakan batu pertama perumahan warga yang terdampak Rempang Eco City, sejumlah aparat tim gabungan ya, gabungan TNI Polri, Ditpam dan Satpol PP siaga ya, siaga menjaga ketat ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.